Dan yang terakhir, kita juga dapat mencegah penularan virus corona ini dengan sering mencuci tangan. Jangan kemudian menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Jika tangan belum dicuci, jangan sering menyentuh-nyentuh wajah. Contoh gini. Dan yang hal yang terbaik adalah menjaga kebersihan dan menjaga kebugaran kita, sehingga imunitas kita menjadi lebih baik. Dan masyarakat tidak perlu memborong kebutuhan sehari-hari, nggak perlu. Yang justru bikin langka itu karena pembelian besar-besaran, tindakan menimbun dan memborong itu sendiri. Karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan yang ada. Saya tadi sudah cek ke Bulog, cek ke Aprindo, semuanya memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan.